Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channelnya Anto Kumis. Anto Kumis mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat semuanya yang sudah like, komen, subscribe, share. Nah, sing paling penting habis di subscribe, pencet tanda loncengnya sinang dhuwur dhewek sepisan baik chat. Nah, video terbaru pasti akan muncul dengan sendirinya. Kali ini Anto Kumis mau menambahkan pupuk buat tanaman Calathea Silver, ya. Seperti ini tanamannya, Calathea Silver. Karena ini medianya sudah mulai berkurang, ya, sudah mulai berkurang seperti ini. Jadi kita tambahkan media. Apa saja medianya? Yang ini Anto Kumis sudah campurkan, ya. Ada sekam bakar, sekam mentah, sama kotoran kambing. Kita udah aduk rata seperti ini, baru kita tambahkan ke dalam pot seperti ini, ya. Sebelum kita tambahkan, kita gemburkan dulu seperti ini, ya. Sebelum kita tambahkan, kita gemburkan sampai merata. Setelah merata, baru kita masukkan, ya, medianya seperti ini. Setelah merata seperti ini, ya, sudah rata. Yang seperti ini daun tua harus kita rapikan. Setelah rapi, daun-daun yang sudah kering, ya, baru kita kasih penyedap rasanya di pinggir sebelah sini, ya, setengah sendok teh. Setelah kita kasih penyedap rasanya setengah sendok teh, tadi kita kasih setengah sendok teh di pinggir, ya, sebelah sini nih. Penyedap rasanya kelihatan, ya, putih seperti ini. Baru kita tutup, baru kita siram air secukupnya. Penyiraman, ya, seperti ini, ya. Kalau kita mau menyiram biar bawahnya tuh, daunnya tuh bersih seperti ini, ya. Satu persatu kita bersihkan. Penyiraman Calathea Silver dilakukan 2 atau 3 hari sekali. Lihat segi media tanam,
Kalau media tanamnya masih basah, jangan disiram. Kalau masih basah, disiram, besok disiram lagi, lama-kelamaan akan membusuk. Tanaman Calathea silver ditaruh tempat yang teduh ya, jadi kelihatan dunia cantik, tapi kalau udah mulai sore dia akan kuncup, tapi kalau pagi dia akan merebah ya. Jadi kalau Calathea silver itu sangat cantik sekali, daunnya juga sama seperti ini dan bagus. Jadi kalau kita seperti ini ya, kalau udah mulai sore dia udah akan mulai nguncup seperti ini. Jadi kelihatannya sangat cantik sekali, daunnya belakangnya juga sangat bersih sekali seperti ini ya. Tuh, bersih. Semuanya bersih sampai ke batang-batangnya juga bersih ya. Seperti ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua pecinta tanaman. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.